ke padi, varietas padi unggulan lokal. Mana kita ketahui di Luwu Utara ada 8 varietas unggulan lokal. Salah satunya adalah yang kita panen hari ini. Memastikan ketersediaan pangan, kecukupan gizi. Ini varietas lokal, namanya Banjara. Ya, sebagaimana kita ketahui di Rongkong ini ada 4 varietas lokal, antara lain Bandarata, kemudian Banjara, Remaja, dengan Sale ya. Ya, jadi ada 4 varietas unggul lokal di Kecamatan Rongkong, dan kita bersyukur bahwa sejak bulan April ya, dan diperkirakan sampai bulan Mei akan berlangsung panen raya, salah satunya di Kecamatan Rongkong. Nah, berapa hektar? Ya, untuk Kecamatan Rongkong kurang lebih 1000 hektar, dan dengan produksi rata-rata 5 ton per hektar. Ya, nah memang sebagian besar adalah sawah ladang, karena kita ketahui ini adalah daerah pegunungan. Ya, jadi sawahnya sawah terasering, dan kita lihat alhamdulillah hasilnya cukup baik. Mudah-mudahan ini sekaligus memberikan apa ya, informasi, menjadi informasi yang baik, terutama terkait dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat kita, terutama di tengah pandemi COVID-19. Ya, walaupun dalam kondisi begini kita bisa tetap produktif dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, kami tetap meminta kepada masyarakat untuk menanam jagung, kemudian umbi-umbian, pisang. Ya, bahkan tadi pertama kali tiba di tempat ini, kita sudah dijamu dengan singkong dan pisang rebus oleh Pak Camat. Jadi diversifikasi pangan tetap juga kita dorong, sehingga masyarakat kita punya variasi jenis pangan, dan tentu saja terkait dengan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua DPRD yang terus mensupport program-program pemerintah bersama masyarakat. Tadi semuanya kasih. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita hadir untuk memberikan semangat kepada teman-teman petani, supaya mereka tetap dapat produktif meskipun dalam kondisi yang terbatas, terutama dalam pandemi COVID-19. Musibah ini, pandemi ini segera berakhir, berlalu, dan kita semua bisa beraktivitas seperti semula, terutama dapat menjalani puasa Ramadan dengan seluruh ibadah atau kemeriahan Ramadan sebagaimana tahun-tahun.